Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أعزكم الله. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada malam ini dimudahkan kita berkumpul berjumpa di masjid Namira, Lamongan, yang kita banggakan. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang bermanfaat, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, karena keikhlasan kita yang hadir dalam rangka mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa saja yang sudah kita ketahui dari pelajaran malam ini, dan kelak Allah memberikan kita kemudahan pula untuk meraih akhir hidup yang baik, yaitu akhir hidup yang husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Tentu kita berharap dalam kehidupan dunia ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan kalimat berkah ini sering kita ucapkan dalam sehari-hari. Baik kita ucapkan sebagai sebuah doa, atau kita ucapkan sebagai sebuah harapan. Karena memang keberkahan dalam kehidupan dunia sangat dibutuhkan oleh seorang yang beriman. Sering kita ucapkan di dalam sholat minimal sehari semalam, yakni kalimat berkah, di mana kita saat mengucapkan tasyahud atau kalimat attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita ucapkan salam kepada Nabi ketika kita attahiyat di dalam sholat kita. Padahal dalam satu kali sholat lima waktu berapa tahiyat? Ada dua kali attahiyat atau tasyahud. Yaitu, dua kali ya. Awal dan akhir. Cuman hanya sholat subuh saja yang satu. Berarti kalau kita total semuanya berapa? Lima waktu. Ada sembilan.
Itu yang pasti kita ucapkan. Belum lagi kalau kita menambahnya, yaitu dengan sholat-sholat sunnah. Semakin banyaklah kita ucapkan kalimat barokah, di mana kita minta kepada Allah agar Allah memberikan berkah kepada Nabi kita Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalamu alan nabi, bagi yang mengucapkan tasyahud seperti itu sama akhirnya juga wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera teruntuk bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta rahmatnya dan berkahnya. Berarti berkah itu milik siapa? Berarti kalau kita minta kepada Allah, berarti berkah itu milik siapa? Milik Allah. Berarti keberkahan itu tidak ada pada diri kita. Karena memang kita ini semuanya fakir. Tidak punya apa-apa. Antumul fuqara. Kalian semua itu adalah fakir. Tidak punya apa-apa. Lahir dalam keadaan fakir. Tidak punya ilmu. Tidak punya harta. Tidak punya apa-apa. Maka Allah lah yang memberikan karunia. Salah satu di antara karunianya adalah keberkahan. Kemudian dilanjutkan lagi ketika kita membaca solawat atas Nabi, yaitu ketika kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Allahumma barik ala Muhammad. Wahai Allah, berikan berkah atas Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan berkah itu kepada siapa? Ibrahim dan keluarganya. Inilah yang disebut dengan tabrik. Tabrik itu memintakan berkah. Lain dengan tabarruk. Kalau tabarruk mencari berkah. Tabrik memintakan berkah. Kita minta kepada Allah supaya diberkati. Kalau tabarruk, kita mencari, berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Tapi ada tabarruk yang syar'i, ada tabarruk yang tidak syar'i. Tabarruk yang syar'i minta keberkahan itu kepada Allah. Atau kepada apa saja yang telah Allah berkati. Apa yang telah diberkati oleh Allah? Banyak. Contoh di dalam Al-Quran. Yakni Ka'bah itu diberkati. Atau Mekah itu diberkati. Sebuah kota, tempat diberkati oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk beribadah kepada Allah oleh manusia adalah bibakkata mubarakah. Yaitu apa? Di Mekah yang diberkati. Berarti ada kalanya makhluk itu diberkati oleh Allah. Nah, kita boleh mencari berkah dari Allah melalui perantara itu, di mana kita beribadah di negeri itu, di tempat itu. Demikian pula, bukankah Al-Quran itu diberkati? Bahwasanya Allah katakan, kami telah menurunkan, inna anzalna alaikal kitaban mubarakan. Kitab yang diberkati. Apa itu? Al-Quran. Musaddiqal lima baina yadai. Al-Quran diberkati. Tapi hakikat keberkahan yang kita cari itu dari Allah. Bukan dari makhluk semata-mata. Karena makhluk itu diberkati karena Allah yang memberi berkah. Ada lagi Allah juga menyebut, yakni
malam Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkati dalam surah Ad-Dukhan. Yani pada ayat kedua Allah katakan Alif Lam Mim. Maaf. Hamim. Tanzilul fi kitabil mubin. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Hamim wal kitabil mubin. Hamim demi Al-Quran yang kitab yang jelas. Kemudian pada ayat ketiga berarti ya. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu. Fi lailatin mubarakah. Disebutkan di situ. Pada malam yang diberkati. Antum lihat dalam surah Ad-Dukhan. Surat 44. Yaitu ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkati. Ada lagi tempat yang diberkati. Tempat yang diberkati. Contoh di dalam surah Al-Isra. Bukankah Allah pernah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Sesungguhnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam alladzi barakna haulahu yang telah kami berkati sekelilingnya. Jadi ada kalanya makhluk-makhluk ciptaan Allah itu diberkati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita memintakan kepada Allah berkah untuk siapa? Untuk makhluk Allah, untuk Nabi kita Muhammad, sebagaimana Allah juga memberkati, yakni kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, kalau antum sudah diberkati atau belum? Pak, jenengan empun angsal berkah saking Allah nopo dereng? Sampun nopo badan? Berkah apa berkat? Hah? Sampai ini paling oleh berkat. Duduk berkah. Lain. Berkah dengan berkat. Ya? Lihat di kamus KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkah dengan berkat lain konotasinya. Walaupun sama. Tapi enggak sama maksudnya. Kalau berkah ini yang dimaksud datang dari Allah. Kalau berkat itu ya panganan sing wis di ucapno donga diselameti lho. Ini konotasinya beda. Yang kita harapkan itu adalah berkat apa berkah? Aja harap-harap berkat nang kene. Kene ngaji gatik berkatan. Nah, kita ini berharap berkah dari Allah. Lihat kita setiap hari mengucapkan kalimat itu. Kalau kita bertemu, Assalamualaikum. Tapi kalau ucapan salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita minta kepada Allah supaya orang yang berhadapan dengan kita saat bertemu, kita ucapkan salam. Kita berharap Allah mencurahkan berkah kepadanya. Tiap hari kita lakukan itu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nah, arti berkah itu sendiri apa? Dalam beberapa kamus, saya rangkum inti dari keberkahan itu, maknanya adalah subutus syai', tetapnya sesuatu. Atau subutul khair, tetapnya kebaikan. Ini yang pertama. Jadi kalau sesuatu itu tetap, langgeng, itu berarti berkah. Kalau sesuatu itu masih tetap ada, kalau amal perbuatan kita ini tetap istiqomah,
Berarti itu berkah hidup kita. Yang kedua, makna berkah itu bisa dikatakan bertambahnya kebaikan atau ziyadatul khair. Jadi kebaikannya bertambah, bukan hanya tetap. Minimal tetap. Syukur-syukur bisa bertambah. Bertambah jumlahnya. Bertambah kualitasnya. Bertambah imannya. Bertambah ilmunya. Bertambah keyakinannya. Bertambah apapun yang termasuk kategori kebaikan. Bukan bertambah mokongi. Nah, itu gak berkah berarti. Bertambah ngalemi. Berarti gak berkah. Yang berkah di sini adalah apapun yang memiliki nilai kebaikan. Kalau bertambah, maka itulah yang disebut berkah. Tapi kadang-kadang orang itu gagal memahami. Ada orang bisnisnya lancar. Omset bertambah. Cabang bertambah. Tapi malah telat sholat berjamaah. Saya tanya, berarti berkah apa enggak itu? Halo? Berkah apa bukan? Bukan berkah. Karena dia melihat pada sisi dunia. Duwite tambah, omsete tambah, bisnise moncer, dagangane tambah rame. Tapi sholat ke pontal-pontal. Maca Quran biyen sedina sak juz, saiki sak surat. Kul huwai. Loh. Kalau orang melihatnya dianggap wah saya ini alhamdulillah. Semakin ditambah rezeki saya, berarti rezeki saya ini berkah. Tapi dia semakin jauh dari siapa? Jauh dari Allah, jauh dari amal soleh, jauh dari masjid. Semakin dekat kemana? Hari-harinya dihabiskan di mall, di pasar, di tempat-tempat yang di situ dia sibuk dengan dunia. Itu bukan berkah. Jadi bertambahnya kebaikan termasuk bertambahnya amal soleh. Bertambahnya ketaatan seseorang kepada Allah. Berarti hidupnya berkah. Kalau sehari-hari kita semakin mendekati usia akhir hidup kita. Semakin taat kepada Allah. Berarti itu hidupnya berkah. Ikhwatal iman aizakumullah. Nah inilah yang kita cari dalam hidup. Makanya kadang orang itu saking pinginnya berkah hidupnya. Sampai warungnya dijenengi apa? Barokah. Bagus itu. Berarti cita-citanya apa? Rezekinya berkah. Lah saiki tambah nemen. Orang-orang dulu itu pikirannya baik. Sekarang enggak duwe warung dijenengi setan. Ya, sego setan. Mi gendruwo. Ya kan? Engko mari ngono pentol demit lho. Kan mestinya kita ini bercita-cita yang baik. Supaya kita ini hidup berkah. Banyak orang warungnya dijenengi berkah. CV barokah. Iya kan? Anaknya ya dijenengi. Durung ana ya. Arek jenengi berkah. Tapi itulah setiap manusia pasti bercita-cita. Jangan malah sekarang ini kebalik. Jangankan dia berharap untuk mendapatkan berkah. Malah cita-cita untuk mendapatkan keberkahan itu sudah musnah. Malah yang ditampilkan dan disosialisasikan. Yakni nama-nama syaitan. Na'udzubillah. Ikhwatal iman aizakumullah. Nah. Hidup yang berkah itu. Syaratnya cuman dua. Yang pertama beriman dan yang kedua bertakwa. Allah berjanji akan turunkan berkah itu. Dari langit diturunkan berkah. Dari bumi akan dikeluarkan keberkahan.
Sebagaimana di dalam sebuah ayat dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-96 Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, niscaya kami turunkan atas mereka barakatim minas sama, berkah dari langit, wal ardi, dan berkah dikeluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Tapi syaratnya apa tadi, Pak? Beriman dan bertakwa. Tapi kalau tidak, kalau dia tidak mau beriman malah kafir, kalau dia tidak bertakwa malah durhaka. Allah mengancam, walakin kadzabu, akan tetapi mereka berdusta atau mendustai kebenaran, mendustai Al-Qur'an, mendustai para rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka karena perbuatan yang mereka lakukan. Syaratnya enggak banyak, tapi isinya ini menjabarkan iman dan takwa ini, Pak, yang sungguh luas. Maka tak paling tidak manusia itu dalam hidupnya dia memiliki misi dan visi, atau visi dan misi, serta bagaimana pola kehidupannya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kalau saya gambarkan bahwa lingkup hidup manusia itu mulai dari yang paling inti, yaitu pertama dia memiliki visi. Ini kaitannya dengan iman. Visinya, apa visi dalam hidupnya? Demikian pula misinya. Visi adalah pandangan hidupnya. Misi, yakni gerak yang dilakukan untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang terdapat dalam visi. Karena visi ini adalah cita-cita dia, pandangan hidupnya. Kemudian baru ada sifat-sifat yang harus melekat pada orang beriman. Karena orang beriman itu memiliki karakter. Dan yang karakter paling utama nanti yaitu adanya sifat as-sidqu, yaitu benar atau jujur. Dan juga sifat yang dimiliki oleh beriman, yaitu amanah. Ini karakter yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Baik. Kemudian gaya hidup atau pola hidupnya, yang meliputi bagaimana pola konsumsinya, bagaimana pola dalam regenerasi, mengembangbiakkan umat ini. Demikian pula dalam, yakni pola rekreasi. Karena manusia hidup juga membutuhkan rekreasi. Nah, bagaimana semua itu, aktivitas hidup kita ini memperoleh berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, mulai dari, yakni visi orang beriman. Bahwa orang beriman memiliki visi, yakni tujuan jangka panjangnya. Apa tujuan jangka panjangnya? Yaitu kehidupan akhirat. Jangka pendek, dunia. Sebagaimana doa kita yang selalu kita ucapkan,
Ada jangka pendek dan jangka panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jangka apa? Jangka pendek. Seneng nang donya. Tapi jangan lupa, yakni visi jangka panjang kita. Wa fil akhirati hasanah. Itu tujuan dan visi jangka panjang kita. Itu kehidupan akhirat. Nah, kita harus punya visi. Visi kita adalah kehidupan akhirat. Tidak seperti orang kafir. Orang kafir tujuannya adalah dunia. Setelah mati selesai. Mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hari penghisapan. Hari pertanggungjawaban seluruh amal. Dan yaumul jaza. Yaitu hari pembalasan. Mereka tidak percaya kepada itu semua. Itu orang kafir. Adapun misi yang diemban. Apa yang diemban dalam hidupnya itu? Dia diciptakan oleh Allah sebagai apa di muka bumi ini? Itu misi. Ada misi yang sama, misi dasar. Tapi ada juga misi-misi yang bersifat profesi. Sesuai dengan kompetensi yang membedakan antara satu dengan yang lain. Tapi ada yang mendasar, yang sama misi dari setiap manusia itu. Baru kemudian karakter, yaitu merupakan sifat-sifat yang wajib. Yang ada pada diri setiap orang. Karena itu sudah diberikan contoh oleh Nabi kita. Baik, yang pertama. Yaitu visi. Visi kita adalah kehidupan akhirat. Dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas. Pada ayat yang ke-78. Allah berfirman. Wabtagi fima ataka Allah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Wala tabghil fasadu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtagi, dan carilah apa yang dicari, darul akhirah, kehidupan akhirat. Jadi kalau di sini wabtagi maknanya dan raihlah, carilah. Apa yang dicari? Melompat ke sini. Darul akhirah. Kampung negeri akhirat. Fima atakallah. Dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Berupa potensi. Yang bersifat indrawi. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Yang bersifat abstrak. Yaitu aklu, pikiran. Akal, sekalipun kambing punya otak, tapi tidak punya akal. Kita punya otak, tapi dikaruniai fungsi dari otak tersebut. Yakni apa? Berpikir. Itulah al-aklu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang bernama hewan. Itu potensi yang kita miliki, yang Allah karuniakan kepada kita. Belum lagi nanti kemampuan-kemampuan yang spesifik. Berupa talent, bakat. Atau berupa kemampuan-kemampuan yang bersifat empirik melalui apa? Exercise, yaitu latihan lah, melalui latihan-latihan, skill. Nah itu spesifik. Satu dengan yang lain berbeda. Ono sing ahli macul. Ono sing situ ae dikongkon macul oleh 10 ngeblak, iya kan? Tapi nek dikongkon nulis pinter. Apa menek nulis duwe. Beda-beda skillnya. Ya. Nah itu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi semua tujuannya apalah? Wabtahi dan raihlah. Carilah. Darul akhirah. Negeri akhirat. Berarti orang itu diperintah apa? Mengutamakan dunia apa akhirat? Akhirat. Keliru enggak kalau ada orang ngomong. Kita ini harus seimbang dunia akhirat. Keliru apa salah? Yo keliru, yo salah. Murokak. Kita itu diperintah melebih mengutamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Bukankah begitu ayatnya? Dan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa ab. Halo, lanjutkan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Keliru kalau ada orang ngomong, koniku kudu seimbang. Urusan dunia ambek akhirat. Wong sing ngomong ngono iku biasane deloken uripe, lak ngutamakno dunya. Gak percaya kon deloken. Itu hanya sebuah retorika, melegitimasi diri, membenarkan perilakunya. Padahal kita ini harus mengutamakan akhirat. Bagaimana dengan dunia? Di sini disebutkan, wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Saya tanya, ada enggak orang lupa nasibnya di dunia? Sekalipun Allah mengatakan jangan lupa nasibmu di dunia, ada enggak orang lupa nasibnya di dunia? Halo? Enggak ada orang lupa dengan nasibnya di dunia. Wong edan, wong gendeng aja, maaf, enggak punya akal atau akal yang enggak sehat, dia enggak lupa urusan dunia. Wong gendeng lali mangan enggak? Halo? Wong edan lalu lali ngombe enggak? Lupa enggak dia makan dan minum? Orang gila enggak akan lupa makan dan minum. Itu sudah jadi fitrah. Sekalipun akalnya tidak sehat, dia pasti cari makan. Apa sing dilakoni? Nek gak eker-eker apa? Kere-kere sampah, ya kan? Oleh pelem bosok, pangan. Loro enggak? Loro enggak? Sampean loro, coba-coba. Wong gendeng gak ono loro, ya kan? Eker-eker sampah, nek gak ono mandek nang warung. Pau. Cari perhatian. Cik dikei apa? Cik dikei sego ambek sing dodol warung. Allah masih memberi rezeki. Dan dia sendiri enggak lupa kepada nasibnya di dunia. Makanya keliru, enggak ada orang lupa nasibnya di dunia. Sak jelek-jeleknya orang, sak gila-gilanya orang, dia enggak akan lupa. Kalau dia lapar, cari makan. Kalau dia haus, pasti cari apa dia? Cari minum. Nek nang warung jaluk ngombe, nang masjid ana banyu apa diombe? Hah? Banyu keran diombe. Loro weteng enggak? Sampeyan coba-coba melong gendeng. Loro weteng temenan. Ya. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi manusia enggak akan mungkin lupa dengan nasibnya di dunia. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Enggak kurang-kurang Allah ini sudah memberikan kita nikmat. Luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup. Lu ngono sik kurang. Kadang yang sik ngelirik tonggo. Sepeda aku kok wis elek, kono kok anyar. Masih ngelirik tonggo. Kita ini sudah tidak kurang-kurang diberi nikmat karunia oleh Allah, maka berbuat baiklah. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasadu fil ardi. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Tonggone sepeda anyar. Sepedamu bejat. Jangan buat kerusakan. Apa? Sepedai tonggomu ojo mo. Mo. Mo apa no? Mo colong. Ya? Kerusakan ya itu. Sepeda tetangganya dicuri. Karena sepedanya jelek, tetangganya bagus, dicuri. Itu berarti buat kerusakan di muka bumi. Ikhwat al-iman. Cuman orang memandang kerusakan itu kerusakan lingkungan. Berupa kerusakan alam, fisik. Banjir, tanah longsor, gunung meletus. Kok gunung meletus itu musibah? Maksudnya seperti erosi tanah, illegal logging, bocornya lapisan ozon, global warming,
pemanasan global. Orang menganggap itu adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi. Padahal kerusakan di muka bumi yang disebut tadi itu kerusakan yang tingkat paling bawah. Tingkat yang paling rendah. Padahal kerusakan tingkat tertinggi pertama. Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kerusakan enggak syirik itu? Kerusakan enggak syirik itu? Hah? Orang bilang, wah ini wabah. Virus apa ini? Corona ini. Ini kerusakan di muka bumi. Ini gara-gara manusia. Mungkin barangkali membuat senjata biologi. Dan bocor. Atau mungkin sengaja dibocorkan. Atau mungkin karena rekayasa genetika. Atau mungkin perbuatan manusia. Sehingga memunculkan jenis virus ini. Itu tingkat paling rendah kerusakan. Tapi asyirku billah tingkat tertinggi. Enak mana? Kena corona, matinya bertauhid. Selamat gak kena corona, mati dalam keadaan musyrik. Mele sing di. Halo? Mele yo mati corona, ayo. Gak wani. Mending kita ini mati kena virus, kena penyakit. Tapi ketika mati, la ilaha illallah. Enak gak? Wis dusane dintekno matinya dalam keadaan bertauhid daripada meninggal dengan tenang. Lah ngono kan angkorane telah meninggal dengan tenang. Telah meninggal dengan sukses. Nuh, sukses opo e? Menuju kepada bapak di bapak sapa? Mereka menganggap bahwa meninggalnya baik. Tapi mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan syirik. Walaupun dia meninggal di atas pembaringan. Dikelilingi oleh seluruh keluarganya. Tapi mati dalam keadaan kafir. Mending pertama apa kedua? Mending yang pertama. Jadi pertama. Kerusakan itu syirik. Nomor dua. Kufur. Nomor tiga. Nifak kemunafikan. Nomor empat. Bid'ah. Kerusakan itu. Baru nomor lima. Apa? Perbuatan maksiat. Maksiat itu bawahnya bid'ah. Contoh. Membunuh. Berzina. Ngutil. Ngentit. Ngecok. Nyolong sepeda itu. Enggak mau itu. Ya. Dan dosa-dosa besar lainnya. Itu tingkat nomor lima itu. Baru tingkat nomor enam. Kerusakan alam. Kerusakan fisik lingkungan. Tidak seimbangnya ekosistem. Merajalelanya misalnya. Tikus. Ya? Kenapa tikus merajalela? Lah uloe dipateni. Ya? Atau ularnya sedikit. Sehingga gak ada yang makan apa? Tikus. Itu keseimbangan alam lingkungan. Kadang dirusak. Kenapa? Kok belalang-belalang merajalela? Karena burunge, manuke ditembaki. Akhirnya makanannya burung ini merajalela. Ngerusak apa? Tanaman. Itu kerusakan alam. Nanti belum pemanasan global. Bocornya lapisan ozon. Karena efek apa? Dari freon-freon yang dibuat semakin banyaknya. AC dan produk-produk yang pakai spray-spray itu menyebabkan lapisan ozon bolong. Habis itu nanti masuknya sinar ultraviolet. Itu kerusakan kecil paling bawah. Walaupun mati terkena itu, kena kanker kulit. Termasuk kena kanker gak ada duit. Ya kan? Tapi kalau matinya la ilaha illallah, masih mending. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka, benci kepada orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita visi hidup manusia. Seorang mukmin itu visinya adalah kehidupan akhirat. Bukan dunia ini.
Enggak lama kehidupan dunia ini. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan dunia yang disebutkan dalam banyak hadis akan rendahnya nilai daripada dunia. Nabi mengatakan demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah dari bangkai ini. Karena ketika itu Rasulullah mengajak sahabat-sahabat melewati sebuah tempat, ada bangkai anak kambing yang telinganya terbelah. Lantas sahabat, siapa yang mau ini? Saya tidak mau, karena sudah jadi bangkai. Sahabat yang lain mengatakan, saya tidak mau walaupun masih hidup. Kenapa? Karena telinganya cacat, enggak ada artinya. Kata Nabi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing atau anak kambing ini. Maka jangan sampai keliru bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan bukan yang sebenarnya. Semua ini adalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Ikhwatal iman. Setelah memiliki visi, yaitu cita-cita kita jangka panjang untuk meraih kebahagiaan akhirat dan ridho Allah, bertemu dengan Allah, maka Allah menghidupkan kita sementara di dunia ini memiliki misi. Apa misi kita? Pertama, yaitu sebagai Abdullah, sebagai abid hamba Allah. Itu misi kita. Yang kedua, yaitu misi kita sebagai khalifah. Khalifatullah, yaitu pemimpin pengganti di muka bumi ini. Khalifah, di mana Allah Jalla wa'ala sempat dulu mengatakan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pemimpin pengganti di muka bumi ini. Nah, kita ini masing-masing adalah pemimpin. Khalifah, kalau tidak bisa dikatakan khalifah, kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Ra'in bisa diartikan pengembala. Ada yang digembala. Yang digembalakan atau yang dipimpin adalah siapa? Ra'iyat. Ada ra'in, ada ra'iyat. Masuk dalam kamus bahasa Indonesia menjadi rakyat. Itu bahasa Arab dari kata ra'iyat. Apa ra'iyat? Yaitu yang dipimpin. Kalau pemimpinnya ra'in. Nah, Al-Quran membahasakan pemimpin itu yang mengganti. Setelah pemimpin itu pergi, meninggalkan dunia, ada penggantinya. Setelah dia pergi, ada penggantinya. Itu yang disebut dengan khalifah, pengganti. Nah, kita itu demikian. Misi kita itu. Nah, pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Di mana kita ini diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang harus beribadah. Allah katakan dalam surah Al-Fatihah. Bukankah kita ucapkan setiap hari 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdi. Berarti kita ini misinya beribadah. Demikian pula Al-Quran, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bukankah Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mengabdi, beribadah kepadaku. Ini misi kita. Mulanya tiang niku sampun ninggal no ibadah. Ojo sampai gak sholat. Berarti orang yang tidak sholat, beribadah kepada Allah, dia telah keluar dari misinya yang mereka sudah buat MOU, perjanjian dengan Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, mereka semua ruh yang mau hadir, hidup di bumi ini mengatakan, bala syahidna, benar wahai Allah. Kami bersaksi, kau adalah Rabbku satu-satunya yang akan disembah
begitu lahir di bumi, ana sing nyembah sapi. Ana sing nyembah sapi. Ana sing nyembah watu, ana sing nyembah sengenge, matahari. Ana sing nyembah lintang, bintang-bintang. Kaum Kusdani, kaumnya Nabi Ibrahim, menyembah bintang yang tujuh yang dibuat patung oleh bapaknya Ibrahim, Azar. Lantas dihancurkan. Itu kaum Kusdani menyembah bintang-bintang yang jumlahnya tujuh. Makanya jadi merek puyer. Mana ya mau ombe? Itu nama dewanya kaum Babilonia. Yaitu zamannya Nabi Ibrahim. Padahal mereka dulu semua sudah bersumpah untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti mereka telah keluar dari misi hidupnya. Misi yang kedua, apa itu? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi kan? Pada ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikat lantas mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Malaikat mengatakan, akankah kau akan menjadikan makhluk di muka bumi ini, man yufsidu fiha, yaitu orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfiku ad-dima'a, dan menumpahkan darah. Dibantah, dijawab oleh Allah. Apa katanya? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui, malaikat. Padahal malaikat sempat membandingkan antara dirinya dengan makhluk yang akan dicipta, yang kemungkinan besar memiliki potensi untuk membuat kerusakan. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami senantiasa bertasbih kepada engkau. Wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau, wahai Allah. Maka dijawab oleh Allah. Sebagai apa? Penegasan, ini hak saya. Hak prerogatif saya. Kau tidak tahu apa yang aku tahu. Karena Allah memang maha mengetahui apa hikmah dibalik penciptaan yakni Adam yang akan menempati bumi sebagai khalifah. Demikian pula anak keturunannya nanti. Dari ayat ini berarti kita diperintah jangan sampai berbuat kerusakan. Berarti tugas khalifah di muka bumi adalah apa? Memakmurkan bumi ini. Menjadikan bumi ini maslahah. Walaupun itu bukan negeri yang kekal dan abadi. Negeri sementara. Tempat transit perjalanan hidup kita. Yang nanti akan dihancurkan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita buat kerusakan di muka bumi ini. Sekalipun manusia punya potensi untuk berbuat itu. Berarti misi kita mengabdi kepada Allah. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifak, bid'ah, kemunafikan, dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi memakmurkan bumi. Bagaimana bumi ini menjadi maslahah? Tapi tetaplah ada tangan-tangan yang menyimpang di kalangan manusia yang telah merusak bumi ini. Zoharul fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di laut maupun di darat maupun di laut. Bima kasabat aidin nas, karena sebab ulah dari tangan-tangan siapa? Tangan-tangan manusia. Nah, yang penting kita hamba Allah yang masih komitmen terhadap visi dan misi hidup kita, jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi ini. Minimal di lingkungan setempat di mana kita tinggal, jangan buat kerusakan. 6 perkara tadi ya, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan kerusakan lingkungan.
Duwe pabrik gak apa-apa, home industry gak apa-apa, tapi limbahe aja dibuang nang ndi? Nang kali. Ngerusak lingkungan gak itu? Ngerusak. Banyak ikan-ikan itu jenis-jenisnya yang sudah punah gara-gara apa? Limbah industri. Sudah mulai jarang ya. Dulu 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita masih bisa lihat ikan di got itu ikan keting. Saiki keting jarang enggak? Terus keting. Apa wong Lamongan ngomong? Podo. Keting. Saya Surabaya. Rumah saya itu Jembatan Merah, Kebalen. Dulu waktu kecil saya ke ujung tempatnya angkatan laut. Itu di sana masih banyak ikan keting, sekarang sudah enggak ada. Subhanallah. Di Kalimas, dekat rumah, cuman jaraknya 100 meter dengan Kalimas. Dulu masih ada ikan keting, ikan cocot kecil-kecil, sekarang sudah tidak ada. Tapi neng Lamongan sih akeh. Tapi bisa musnah. Di Kalimas dulu banyak ikan wader, enggak ada sekarang wader. Lamongan sih ono. Wader kecil-kecil masih ada. Tapi bisa jadi nanti 10 tahun lagi kalau kita ini membuat kerusakan di muka bumi ini karena tidak diperhatikan, yakni limbah-limbah yang beracun itu bisa habis. Musnah. Bahkan termasuk apa? Saya pernah baca artikel, ikan itu tidak berkembang biak gara-gara jenis kelaminnya jadi perempuan semua. Betina semua, jantannya enggak ada. Kenapa? Karena pengaruh alat kontrasepsi. Mereka yang ikut kontrasepsi ya, ikut KB, ikut pil, ikut spiral, ibu-ibu, wanita-wanita yang pipis, airnya mengalir ke sungai, itu merusak yakni kesuburan dari ikan-ikan, mangane dadi wedok kabeh. Sing lanang gak ono ya. Suwe-suwe musnah, punah gara-gara melo apa kontrasepsi, make kontrasepsi. Sampai seperti itu. Subhanallah. Itu termasuk kerusakan yang orang enggak paham. Ikwatal iman aizakumullah. Di Prigen itu beberapa sumber air sudah mulai enggak ada. Apalagi yang sebelah atas. Orang-orang berebut sumber air karena apa? Sawahnya tidak bisa dialiri oleh air. Justru yang agak ke bawah yang masih ada. Karena enggak mungkin dibawa naik ke atas airnya. Ini sudah mulai banyaknya sumber-sumber mata air yang sudah mati. Ini bagian dari kerusakan yang ada di alam. Nah, ini kerusakan tingkat kecil. Nah, semuanya baik yang besar sampai yang paling kecil sebagai seorang yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai khalifah, maka hendaklah kita memakmurkan bumi ini. Supaya apa? Hidup kita ini berkah. Karena itu termasuk bagian daripada keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Agar kita tidak berbuat kerusakan. Sehingga Allah tetap akan turunkan berkah itu dari langit dan bumi. Apa tadi makna berkah? Subutul khair. Tetapnya kebaikan. Kenapa sumber-sumber itu mati? Berarti tidak tetap. Berarti Allah tidak turunkan keberkahan. Kenapa? Karena manusia sudah tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Ikhwatal iman aizakumullah. Kemudian selanjutnya karakter yang harus melekat pada diri seorang mukmin minimal pertama yaitu as-sidqu. Apa itu? Jujur. Dan yang kedua yaitu al-amanah. Yaitu amanah. Dan dua ini merupakan bagian daripada sifat para nabi. Karakter para nabi. Kalau nabi ditambah dengan apa? Yaitu tabligh, menyampaikan. Tapi tidak setiap orang mampu menyampaikan dengan baik. Itu butuh skill, kemampuan. Ya. Walaupun itu merupakan kewajiban masing-masing pribadi kaum muslimin. Menyampaikan yang hak. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Demikian pula, yakni, apa namanya, fatona.
cerdas. Kalau kita enggak mesti cerdas ya. Enggak apa-apa jadi wong lolak-lolok. Sing penting apa? Jujur. Dan amanah. Daripada cerdas tapi apa? Tidak amanah, khianat. Banyak enggak orang sekarang? Cerdas, pinter, gelarnya ngerentep ya, berjajar depan belakang tapi tidak amanah, khianat terhadap apa? Amanah yang dibebankan kepada dia. Atau mungkin barangkali dia tidak jujur, tidak sidik, ucapannya tidak benar, walaupun dia cerdas tapi enggak benar. Mending enggak apa-apa wong goblok, tapi apa? Wonge jujur. Apa anane? Bloko suto. Kadang pinter malah minteri. Minimal ini dua karakter, yaitu amanah dan jujur harus ada pada diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ini. Kemudian kalau kita sudah punya sifat ini, selanjutnya kita masuk kepada pola kehidupan kita yang merupakan pada tataran aksi, tataran gerak, pada fase yakni melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf. Oh iya, ini masih kaitannya dengan jujur dan dusta. Perhatikan, orang yang jujur itu akan diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian berlaku jujur. Fa innas sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal khair, akan membawa seseorang kepada kebaikan. Kemudian, dan orang dan kebaikan, wal khair, yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menggiring, membawa orang menuju kemana? Ke surga. Kebalikannya jujur, berarti apa? Dusta, bohong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Orang yang senantiasa berlaku jujur dan mempertahankan kejujurannya, maka dia nanti akan diberi gelar dengan apa? Siddiqah. Siddiqah. Bukankah itu orang yang dianjurkan untuk dijadikan teman dalam hidup para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Sebaliknya, buruknya dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum bil kadzib." Hindarilah oleh kalian dusta. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, akan membimbing, menggiring manusia kepada kejahatan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan, keburukan menggiring manusia kepada neraka. Tidaklah orang yang selalu berdusta. Hobi nembo, bojok, walnga, ngapusi wong. Hobi. Tidaklah orang yang senantiasa, yakni berdusta dan selalu berbuat dusta, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencatat baginya sebagai apa? Kadzab, yaitu pendusta. Beda lho Pak, berdusta dengan pendusta. Kalau berdusta mungkin belum tentu dia disebut pendusta. Karena apa? Kadang jujur, kadang bojuk. Ya kadang-kadang bojuk. Tapi kalau sudah hobinya bojuk, tidak ngomong kecuali dia sering bohong, maka dia akan dicatat oleh Allah. Yuktabulahu kadzab, dicatat baginya sebagai seorang yang pendusta. Baik. Dan ini secara umum. Dalam perkara-perkara sehari-hari ketika muamalah, kita mengadakan sebuah transaksi jual beli ya, atau mungkin barangkali bisnis, itu juga harus disertai dengan kejujuran. Kenapa? Orang yang jujur itu diberkati oleh Allah. Ini kaitannya dengan berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, An Hakim
bin Hizam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang yang berjual beli masing-masing memiliki hak pilih, memiliki posisi berjening, posisi tawar menawar, punya hak pilih, terus transaksi atau berhenti, terserah. Penjual punya hak pilih, pembeli punya hak pilih, punya kebebasan. Fa in sodako, maka jika dia keduanya jujur, sodako jujur keduanya, wabayana keduanya saling menerangkan dengan jujur, burikalahuma, maka kedua orang itu akan diberkati, fi bayihima, dalam urusan jual belinya. Allah turunkan berkah, kenapa? Penjual dan pembeli jujur. Pembeli jujur. Cak, iki sepeda mari ketubruk sepur iki, Cak. Meletot kaya engko wolu. Tak dandani, saiki apik maneh. Terserah. Sampean gelem tagak, tak dol 5 juta. Jujur enggak? Jujur enggak? Ono enggak wong dodolan kaya ngono? Halo? Jujur. Makanya ada tingkatan itu begini. Pertama jujur. Yang kedua, tidak jujur tapi tidak dusta. Tidak dusta, tapi enggak jujur. Tingkat terakhir, yaitu tidak dusta. Tidak dusta saja. Ya. Terakhir, dusta. Yang terakhir ini apa? Buat cerita bohong. Itu pendusta. Yang pertama itu jujur. Jujur itu apa? Gak ditakoi, diterangno. Itu jujur. Tingkat kedua, dia gak bohong, tapi gak jujur. Apa? Dia gak ngomong, ngenteni wonge takok dhisik. Cak, kok modele selir gitu ani, Cak. Oh iya, mari ketubruk sepur. Baru dia ngomong, berarti dia apa? Tingkatannya lebih rendah. Tidak jujur tapi enggak bohong. Kenapa kok enggak bohong? Dia jawab apa adanya, tapi kalau ditanya. Nek gak ditakoki, menengai. Cak, ki sepedai, wis deloken 5 juta pokoke, gelem tok gak? Tak gelem ngomong. Ketua ini api kenceng bareng digawe, tek-tek-tek, gobek abe, ya kan? Nah, bisa jadi nanti kalau sudah kadung transaksi seperti itu. Jadi yang betul itu apa? Jujur. Orang yang jujur adalah orang yang menyebutkan cacat aibnya, walaupun tidak diminta. Itu jujur. Tapi tingkatan bawahnya apa? Gak bohong. Apa itu? Dia gak menyampaikan, walaupun gak ditanya, tapi dia akan menyampaikan dengan tidak dusta, tapi nek ditakoi. Lah tergantung sekarang penjual pembelinya kritis apa enggak. Nek pembelinya cerdas, Cak, HP-mu kok ketokane gak presisi, Cak. Ya. Kotake kok rodok miring misalnya gitu. Itu kalau cerdas dia tanya. Kalau enggak, ya sudah dibeli bareng teko oman jero dibuka. Pasir, kalau baterai ini. Bisa jadi. Itu jelas-jelas seperti itu apa? Pendusta kalau seperti itu. Nah, orang kalau bekerja, jual-beli, termasuk juga bisnis, termasuk muamalah-muamalah yang lain, kalau dia jujur, menerangkan apa adanya, cacat dan aibnya, walaupun tidak diminta, supaya orang itu ikhlas. Karena diterangkan semuanya. Sepedaku iki Cak mari nyemplung sepiteng. Tapi wis mari tak salonno, ya iki akhiri ambune wangi. Nah itu. Yang nemen itu apa? Buat cerita palsu, itu paling rendah tingkat nomor 4. Apa? Iki wingi ono sing nawar, Cak. 10 juta gak tak kekno, padahal gak ono wong nawar.
Nah, itu nomor terakhir kalau seperti itu. Itulah yang disebut wa in kadzaba. Jika dia berdusta, wa katama, apa? Dia menyembunyikan cacat dan aibnya, bahkan ditutup-tutupi. Cak, ambune kok koyo banger sepedamu, cak. Padahal mari nyemplung apa, Bang? Sapi teng, ya kan? Dia berarti menyembunyikan, enggak mau ditanya dengan jawaban yang benar. Muhikko barokatu bayihima, maka akan hilanglah, sirnalah berkah keduanya dan berkah dari jual belinya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Maka selanjutnya kita memasuki kepada yakni pola aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita punya visi yang benar, misi yang sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah, punya karakter kita jujur, tidak dusta dan amanah, bagaimana dengan yakni aktivitas kita dalam hidup sehari-hari? Manusia tidak lepas dari ruang lingkup tiga ini paling tidak. Konsumsi, bendino mangan enggak? Kedua, regenerasi. Apa regenerasi? Sampai duwe anak enggak? Regenerasi. Berkembang apa? Biak. Kemudian rekreasi. Untuk mendapatkan apa? Ketenangan, kenyamanan hidup. Dan itu kebutuhan juga. Paling tidak lepas dari tiga ini. Kita mulai dari yang pertama. Pola konsumsi. Supaya hidup kita ini berkah. Maka konsumsi itu harus yang halal. Dan thayyib. Baik. Halal baik zatnya. Memang zatnya itu halal. Secara fisik. Bukan termasuk barang-barang yang diharamkan. Babi. Nah, itu fisiknya memang haram. Bedes ya. Ono wong mangan bedes ya. Ulo. Atau barang-barang yang diharamkan yang lain. Atau caranya. Diperoleh dengan cara yang haram. Oleh mangan ayam. Geprek. Tapi ayamnya oleh nyolong wae tong. Tonggo. Kalau anda apa? Dia beli ayam halal. Ayam geprek halal. Tapi duitnya dari ngentit. Duitnya dari hasil menipu. Maka menjadi haram. Halal. Konsekuensinya dalam kehidupan kita. Hal itu tidak akan membahayakan diri, jiwa, keturunan. Dan juga tidak membahayakan agama kita. Thayyib. Apa maksudnya thayyib? Makanan itu bermanfaat. Yang pertama. Bermanfaat. Kadang halal tapi gak bermanfaat. Ada. Panganan halal tapi gak manfaat. Wis mangan sego, wis warek. Tapi hobine mangan karak. Ru karak. Nek mangan karak, sak blek entek. Mas yo mari mangan. Akhirnya apa? Makanan itu tidak manfaat. Atau mungkin makanan yang tidak mengandung gizi. Gak manfaat. Atau mungkin tubuhnya sudah terlalu banyak gula. Makanya makan gula bagi dia bermanfaat gak? Bermanfaat atau tidak? Sudah divonis punya diabetes. Berarti tubuhnya kelebihan apa? Glukosa. Ya? Berarti gula bagi dia manfaat atau tidak? Berarti itu tidak manfaat. Meskipun gula itu halal enggak? Halal. Tapi bagi orang-orang tertentu enggak manfaat. Minyak itu halal enggak? Halal. Dari kelapa sawit. Dari minyak kelapa. Halal. Tapi kalau bagi orang yang kolesterol. Manfaat atau tidak? Sudah saatnya dia makan tidak terlalu banyak mengandung yang berlebihan di dalam tubuhnya. Jadi thayyib itu tidak lain adalah apa? Manfaat bagi tubuhnya dan tidak berlebih-lebihan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah pertama tentang halalan thayyiba.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di bumi di muka bumi ini yang halal dan thayyib dan yang baik. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya hal itu, karena sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Makan getuk. Dari apa getuk itu, Pak? Dari singkong. Dari menyok. Ya? Halal tidak? Halal. Kalau tidak dikasih pewarna, enggak menarik. Supaya menarik, cek laku, dodolan getuk lindri, dikai kelir sing mencolok, yang menarik perhatian. Tapi ternyata warna yang dipakai pewarna tekstil. Ono enggak? Ada enggak orang yang jual makanan dikasih pewarna, pewarna yang membahayakan? Ada enggak? Ndi wonge? Insya Allah tidak ada di sini. Halal, tapi tidak apa? Tidak toyib. Dodol bakso supaya awet. Bakso ini kenyal. Dikai apa? Dikai borak. Cek awet, dikai formalin. Cek sosaulan, cek tetap awet. Padahal formalin itu obat pengawet mayit. Na'udzubillah. Halal bagi dia, tapi toyib atau tidak? Enggak toyib, enggak baik. Kalau bahan pewarna itu masuk ke dalam tubuh kita, atau bahan pengawet itu masuk ke dalam tubuh kita, dalam keadaan terus-menerus, sampai terakumulasi, maka akan menjadi apa? Penyakit. Walaupun tidak haram. Nah, kita diperintah dua, halalan, toyibah. Kadang panganan itu halal, tapi gak toyib. Kadang panganan itu toyib, tapi gak apa? Gak halal, tempe. Toyib gak? Bagus. Tapi tempenya, kedelinya dari apa? Mencuri. Atau beli tempe penyetnya, duitnya dari tidak halal. Dari mana? Dari riba oleh anak nodu, duit. Dalam surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kata Allah, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu beriman. Berarti ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan enggak makanan kita ini? Iman dan takwa itu wujudnya bagaimana dia melaksanakan pola konsumsi dalam hidupnya sehari-hari. Maka dia harus cari yang halal. Halal baik zatnya maupun halal caranya. Halal zatnya, yakni bukan dari jenis apa? Bukan bangkai. Bukan darah, bukan bangkai tiren, bukan darah didek. Nek ngono darahe ula kobra, bukan babi. Semuanya. Balunge, kulite, ususe, idepe atau sudah bentuk olahan gelatin, shortening, lecithin, hati-hati. Homer. Jangan homer, atau jangan toa, jangan cokrek, keledai, enggak boleh makan keledai, haram, nek jaran seoleh, ya, jaran boleh, yang enggak boleh, jaran kepang. Kemudian segala hewan yang bertaring, yang punya taring, haram. Tidak boleh dimakan.
Jangan sampai makan apa? Ah, sing jenggong ku guguk. Ya, Lamongan ga ono, Solo ake sate guguk. Ya, kalau ndak warunge ditulisi Skubidu. Ya, atau apa yang bertaring, yang banyak berkeliaran di lingkungan kita? Jangan sampai jual bakso gak nemu daging, gawe daging kucing, nek gak ngono tikus. Hati-hati. Demikian pula pakaian, tidak boleh memakai sutra khusus bagi laki-laki, tidak boleh memakai emas bagi laki-laki. Kenapa? Pakaian kalau dari yang haram atau jenis yang haram itu juga berpengaruh kepada keberkahan hidup. Kenapa? Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Baik, caranya juga. Tidak boleh apa? Tidak boleh makanan, minuman, pakaian itu dari mencuri, tidak dari korupsi, tidak hasil menipu, tidak hasil berjudi, tidak dari hasil mengundi nasib untung-untungan. Bukan untuk berkorban berhala. Kadang beli nang pinggiri punden. Mari ngono sembeliane dimasak, dipangan bareng. Berarti berkorban untuk berhala. Gai danyang, gai mbau reksa, gai punden. Atau makanan-makanan yang dipakai ritual. Sedekah bumi, bersih dek. So, atau makan harta yang bukan haknya. Gedangi tonggo dipetik. Lomboki tonggo diperutes. Alasane bojone kepingin nyambel. Boleh tapi harus izin. Kalau tidak, minta kerelaan. Jeng sepurane jeng ya. Bojoku wingi arep nyambel gak ono lomba arep nang pasar kadoan wisawan pasare buyar lomboke sampean jeng sak tanduran tak entekno. Hey, mangkane kok entek kabeh. Tibae sampean jeng. Yo aku njaluk sepuro ikhlasno yo. Empah, aku gak lido. Aku njaluk ganti lombok sak karung. Kalau kita punya duit, asal dia ikhlas dan sambel kemarin yang dimakan suami kita jadi halal. Kalau kita punya duit, tukokno enggak lombok sak karung? Tukokno enggak? Tukokno. Cek nemen re duit tonggo koyo ngono. Ya. Nah ini, mungkin itu kesayangan dia. Dan mungkin dia sakit hati berhari-hari nyari siapa yang merutesi lombok iki. Aku kok garu tibake tanggone dik dewi saking mangkeli. Ya, kalau ikhlas orangnya selesai. Jangan makan yang bukan hak kita. Thayyib, manfaat itu tidak sia-sia. Dan proporsional artinya apa? Jangan makan berlebih-lebihan. Orang itu cukup makan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau berlebih-lebihan itu jadi tidak thayyib, jadi tidak baik. Sak piring cukup, ya cukup sak piring. Ojo telung piring. Mangan sedina ping telu, alhamdulillah. Itu kebutuhan. Ojo ono tek, tuku tek. Ono pangsit liwat, tuku pangsit. Ono bakso liwat, tuku bakso. Ono sate liwat, tuku sosa, sate. Iku jenenge weteng kak. Kak, yo karet, yo kadut. Luru-luru nih. Apa hubungan antara konsumsi dengan rasa syukur? Kenapa? Halal plus thayyib itu kaitannya dengan syukur. Kulu washrobu, kulu min rizqillahi halalan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang baik dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian mentauhidkan Allah. Hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Jadi kaitannya orang makan halal dan thayyib itu akan timbul rasa syukur. Dan nanti akan dimudahkan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala.
Demikian pula yang terakhir, yaitu korelasi hubungan antara makanan dan amal soleh serta doa. Orang kalau makan yang halal dan thayyib, maka dia akan diberikan oleh Allah, yakni kemudahan beramal soleh. Orang kalau makanannya haram, makanannya enggak halal, sulit, susah beramal baik. Sembayang alot, sodako, bakhil, susah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia makanannya dan minumannya haram. Ini kaitannya korelasi antara makanan yang halal dan baik dengan amal soleh. Bahkan yang kedua berkaitan dengan dikabulkannya doa. Kalau orang makanannya haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan, yakni tentang orang yang melakukan perjalanan, saking jauhnya perjalanan, maka dia tidak dikabulkan doanya, gara-gara makanan dan minumannya dari barang yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu di dalam hadis Muslim nomor yang ke-71. Nabi SAW menceritakan yutilus safar. Zakarul rajul yutilus safar. Orang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Saking jauhnya rambutnya kusut. As'asa wa akbar. Sampai kumel yang namanya pakaian. Summa yamuddu yadaihi ilas sama. Dia tadahkan tangannya ke langit. Lantas dia mengucapkan, ya Rob, ya Rob. Tiga sebab dikabulkannya doa. Musafir. Keadaannya rambutnya kusut. Yang ketiga, dia panggil Allah dengan sifatnya, Rob. Makna Rob adalah Khalik, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir. Itu makna daripada Rob. Dipanggil Allah dengan Rabbi, Rabbana. Tapi kata Nabi, famat amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, dan yang keempat, wa ghudhiya bil haram, dia diasuh, dididik oleh orang tuanya sejak kecil, dihidupi dengan barang-barang yang haram, rizki yang haram. Kata Nabi apa? Fa anna yastajabula. Bagaimana mungkin orang itu dikabulkan doanya? Tidak akan dikabulkan doanya. Maka hidup kita tidak akan berkah kalau kita salah dalam pola konsumsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih keberkahan kepadanya dengan cara menjalankan misi dan visi kita dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga pola konsumsi kita. Insyaallah kelanjutan dari materi ini yaitu pola regenerasi dan rekreasi kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.